Pemirsa berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1B Merangin, tingkat perceraian di Merangin masih sangat tinggi. Setidaknya hingga 23 Agustus 2022 ini, perceraian di Merangin sudah menunjukkan angka ratusan pasangan. Pengajuan perceraian dari pasangan suami istri masih saja tinggi di Pengadilan Agama Kelas 1B Merangin. Pasalnya dari bulan Januari sampai Agustus 2022, Pengadilan Agama Merangin sudah menerima 347 perkara. Dari 347 perkara tersebut terbagi dari cerai talak sebanyak 103 perkara dan cerai gugat sebanyak 244 perkara. Artinya dari sekian banyak perkara, penggugat atau pemohon adalah kaum hawa. Panitra Muda Permohonan Pengadilan Agama Bangko Zari Wardana menjelaskan, angka rawan di Kabupaten Merangin perceraian pada usia 20 sampai 30 tahun. Lebih lanjut, Zari menjelaskan, mayoritas perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, diikuti oleh faktor ekonomi serta tanggung jawab suami. Rentan usia paling banyak itu 20-30 tahun, kemudian diikuti 31-40 tahun, yang terakhir 41 sampai 50 tahun. Kalau dilihat dari statistik perkara, pada tahun 2022, 2022, 2022 ini, sampai pada hari ini bulan Agustus tahun 2022, itu jumlah perkara sudah, khusus cerai itu sudah 347 perkara. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.